قال المصنف رحمه الله تعالى وأدى ونفع في علومه في دارين آمين. وكان الحسن البصري dan adalah Imam Hasan Basri rahimahullahu taala yaqulu, beliau berkata, qabiun bil alimi, keji dengan orang alim, ayasba'a fi hadza zamani min al halali, bahwa ia kenyang pada zaman ini daripada yang halal. Masyaallah. Jelek banget ini. Jadi lagi enak-enak makan, berhenti berarti. Jadi lagi enak makan, berhenti. Bagi-bagi. Bagi-bagi. Jangan dihabisin semuanya. Iya. Makan aja kenyang. Hah? Makan gak kenyang, makan gak kenyang. Ah. Kalau disuruh orang kiai, rumah kiai, biar kenyang nggak apa-apa. Ada boleh juga. Kayak Imam Syafi'i di rumahnya, ya Imam Ahmad bin Hambal. Beliau makan banyak, Pak. Putrinya Imam Ahmad heran. Katanya Imam Syafi'i, katanya orang mulia. Kok, Pak? Nanya nih sama bapaknya. Makannya banyak banget, Pak. Kata bapaknya, Imam Ahmad bin Hambal, beliau ingin ngambil berkah sama bapak. Bahasa kita begitu ya. Masya Allah. Jadi Imam Syafi'i masih mau ngambil berkah sama muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi guru ngakuin murid. Bisa begitu, Pak. Semakin murid tawadu sama gurunya, semakin diakuin. Jadi kalau pengen diakuin sama murid sama guru, tawadu tuh murid. Guru, Pak, ngerti, Pak, orang pinter sama orang bodoh. Muridnya pinter tapi enggak mau unjuk-unjuk. Tahu itu guru, Pak. Iya. Dan muridnya ya pinter unjuk-unjuk, apalagi bodoh unjuk-unjuk, itu pun tahu. Jadi tawadu di depan guru. Itu guru akan lebih bangga sama yang begitu. Kenapa? Karena ini orang yang seperti ini pantas untuk estafet keilmuannya berikutnya. Ya. Fa kaifa, maka bagaimana biman yasba'u minal arami, maka bagaimana dengan orang yang kenyang daripada yang haram? Na'udzubillah. Yang halal aja keji lah. Qabi. Wallahi law anni akaltu aklatan wa sarat fi batni kal ajurati takfini hatta amuta. Masyaallah. Kata Imam Hasan Basri, demi Allah, lau anni, jika lau bahwasannya aku, lau anni, jika lau bahwasannya aku, akal tu aklatan, aku makan satu makan, aku makan satu kali makan, wasarat, dan jadilah satu makan itu, fi batni, dalam perutku, kal junati, seperti batu bata. Jadi itu makanan kagak habis-habis, netep di dalam perutnya seperti batu bata. Karena batu bata itu kuat, Pak. Sangat kuat batu bata. Batu bata tuh yang merah tuh. Kuat sekali. Takfini hatta amuta. Dia cukup kepadaku sehingga aku mati. Cukup enggak, Bapak? Besok baru. Ya. Jadi kalau makanan itu dia mendiam lama di sini, andai kata dia enggak mencair menjadi kotoran,
Dia seperti batu bata, diam, ngekekel di sini, kata Imam Hasan Basri, takfini hatta amuta. Aku cukup itu sehingga aku mati. Aku enggak mau makan-makan lagi. Masya Allah. Ya Allah. Ini ulama kayak begini, ulama. Makanya ulama, Pak. Ada yang sampai kagak makan. Ada yang macam-macam, ada yang 10 hari. Percaya enggak tuh? Oh, tiap hari puasa masih enggak ada apa-apanya, Pak. 10 hari, 30 hari, 40 hari ada. Masya Allah. Ya, yang ya, puasa tiap hari belum ada apa-apanya, masih masih encer itu mah. Dibanding ulama ini. Itu udah berat banget buat kita ya. Masya Allah. Itu ada dalam Ihya Ulumuddin keterangan. Kita mau makan mulu ya. Faqad qila, maka sungguh telah dikatakan, innaha, sesungguhnya batu bata itu, tamkusu, ini sepertinya bukan bukan sin ini, tapi sa, dia menetap diam fil ma'i, di air, ya, aksara min salasi mi'ati sanatin, lebih daripada 300 tahun. Masya Allah. Jadi batu bata itu kuat, bisa 300 tahun. Nih, Bapak punya batu bata, taruh di kamar mandi. Itu bukan dia mencair, dia kuat. Saya punya dulu batu bata, lama banget di kamar mandi. Kuat. Hah? Kalau air hujan, kebiasaan saya rusak. Iya. Kalau air biasanya ya. Iya, kuat. Iya. Candi ya. 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 Wa kana yaqulu, dan adalah beliau berkata, waraul ulama'i innama huwa fi tarki tanawulis syahawati. Wara, para ulama, hanyasanya itu pada meninggalkan makan syahwat. Maksudnya makan memperturuti syahwat. Lagi enak makan terus sampai habis, sampai kenyang, kapan lagi katanya. Makan nasi mandi lagi. Oh, udah lama gak ketemu nasi mandi. Masya Allah. Amal ma'asi, adapun maksiat, az-zahiratu yang zahir. Fatarahum yatrukuna khaufan an tazhaba 'azmatuhum. Adapun maksiat yang zahir, maka engkau lihat mereka, para ulama, yatrukuna, mereka meninggalkan itu maksiat yang zahir, khaufan, karena takut, an tazhaba 'azmatuhum, karena takut hilang kebesaran mereka, min qulubin nasi, dari hati-hati manusia. Kan begitu. Kalau kita berbuat maksiat, orang lihat, turun harkat martabat kita. Zina aja, turun aja. Wa kana rahimahullahu ta'ala, adalah rahimahullahu ta'ala yang qulu, beliau berkata, balagoni, telah sampai berita kepadaku, annahu ba'san yati fi akhir zaman, akan datang di akhir zaman, rijalun, orang laki-laki, ya ta'alawunal ilma, mereka belajar ilmu, li ghairillahi ta'ala, bagi selain Allah ta'ala, likaila yudhayyi'a, supaya dia tidak menyanyiakan ilmu. Summa yakunu alaihim tabi'atun, summa yakunu alaihim tabi'atan yaumal qiyamati, kemudian ada atas mereka, ya, ya, tabi'atun ya, summa yakunu alaihim tabi'atun yaumal qiyamati, kemudian ada atas mereka itu tabi'at, summa yakunu alaihim tabi'atan yaumal qiyamati, yakunu isimnya ilmu li ghairillah, kemudian adalah ia ilmu selain Allah
ilmu nuntut selain Allah atas mereka itu menjadi tabiatan yaumul qiyamati, menjadi beban nanti pada hari kiamat. Qultu, aku berkata, wa yu'ayyiduhu hadisu, menguatkan pendapat itu oleh hadis, innallaha la yu'ayyidu hadzal dina birrajulil fajiri, sesungguhnya Allah Ta'ala memperkuat agama ini dengan laki-laki yang fajir. Tadi kan begitu kan, menuntut ilmu itu kan kurang bagus, tapi enggak apa-apa dah. Iya. Tadi tuh. Iya. Telah sampai berita kepadaku bahwa akan datang pada akhir zaman laki-laki mereka belajar ilmu bagi selain Allah, karena selain Allah, supaya dia enggak menyanyiakan ilmu. Jadi dia nuntut ilmu selain Allah. Kemudian adalah perbuatan yang nuntut ilmu selain Allah itu nanti menjadi beban pada hari kiamat. Nah, artinya tuh orang begitu tuh ada yang begitu. Tapi dengan begitu jadi rame tuh agama. Jadi bagus tuh agama, syiarnya banyak, syiarnya tampak. Sesuai dengan hadis, innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah memperkuat agama ini dengan laki-laki yang fajir, yang suka berbuat dosa. Lacur itu. Iya, fajir. Jadi umpama nih diramaikan oleh orang-orang yang pendosa. Iya. Umpama pengajian nih ramai, yang hadir itu pendosa semua kan, jadi kena, jadi bagus tuh. Syiar. Iya, padahalnya fajir-fajir itu dia. Iya. Jadi bisa begitu. Jadi satu sisi ada baiknya, ada ininya gitu. Wallahu a'lam.